Ribuan warga di Tuban rela antri berjam-jam untuk membeli sembako murah. Satu paket sembako hanya dijual dengan harga Rp25.000. Selasa siang, ribuan warga menyerbu penjualan sembako murah di Gedung Graha Sandia PT Semen Gresik Tuban. Tingginya animo warga membuat pengamanan dilakukan secara ekstra. Warga antusias membeli sembako murah karena satu paket sembako berisi beras, minyak goreng, mie instan dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya hanya dijual dengan harga Rp25.000. Meski harus antre dan berdesak-desakan, warga mengaku senang karena bisa meringankan beban mereka terutama jelang Lebaran. Antre sembako dapat satu. Ini yang satu punya adik. Ya. Lama Bu tadi antrenya? Lama. Desak-desakan. Ya, desak-desakan. Tadi kumpulannya jam 8 sampai jam sekarang. Jam berapa ini enggak tahu. Nebus berapa ini? Nebusnya 25. Berapa usnya, Pak? Ini satu paket berapa, Pak? 25.000. Murah, Pak ya? Murah, Pak. Penjualan sembako murah digelar untuk membantu masyarakat miskin penuhi kebutuhan Lebaran mereka. Biasanya menjelang Lebaran dan raya Lebaran itu harga-harga bahan pokok meningkat, sehingga kami berharap mudah-mudahan apa yang kami berikan ini dapat membantu warga sekitar. Dalam penjualan sembako murah kali ini, penyelenggara menyediakan 15.000 paket sembako. Nilai satu paket sembako sebesar Rp150.000. Muhammad Makhrus melaporkan untuk NET.